Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas umur para pemain drama Private Lives. Private Lives bercerita tentang masa kini di mana orang berbagi, mencuri, dan mengarang kehidupan pribadi mereka. Para penipu menemukan adanya sebuah rahasia yang disembunyikan oleh para petinggi negara. Mereka pun berusaha melawan perusahaan besar dan menggunakan seluruh kemampuan mereka untuk menemukan kebenaran dengan mengungkap kehidupan pribadi. Kita mulai dari yang paling tua. Yang pertama ada Kim Yong Min, lahir pada tanggal 5 November 1971. Usia di tahun 2020 sudah 49 tahun dan 50 tahun umur Korea. Ia berperan sebagai Kim Jae-wook, seorang penipu dari JK Technology. Ia adalah pria yang sangat suka menginjak-injak kehidupan pribadi orang lain. Yang kedua ada Sun Song Mi, lahir pada tanggal 13 September 1974. Usia di tahun 2020 sudah 46 tahun dan 47 tahun umur Korea. Ia berperan sebagai Kim Mi Soo. Ia adalah ibu dari Juan. Yang ketiga ada Kim Yo Jin, lahir pada tanggal 10 Februari 1984. Usia di tahun 2020 sudah 36 tahun dan 37 tahun umur Korea. Ia berperan sebagai Jong Buki dan Jong Yung Gyeong, seorang mantan penyiar dengan nama Jong Yung Gyeong. Dia adalah wanita yang menggunakan kehidupan pribadi orang lain. Ia adalah penipu yang menargetkan penipu lainnya dengan bergandengan bersama Jae-wook. Yang keempat ada Lee Hak-ju, lahir pada tanggal 9 Januari 1989. Usia di tahun 2020 sudah 31 tahun dan 32 tahun umur Korea. Ia berperan sebagai Kim Yong-hyun. Yang kelima ada Gu Gyeong-pyo, lahir pada tanggal 11 Juni 1990. Di tahun 2020 sudah berumur 30 tahun dan 31 tahun umur Korea. Ia berperan sebagai Lee Jong-hwan, seorang manajer tim 2 tim pengembangan JK Technology, seorang pria yang memberikan kehidupan pribadinya kepada para penjahat untuk hidup. Yang terakhir atau yang keenam ada Sohyun, lahir pada tanggal 28 Juni 1991. Umur di tahun 2020 sudah 29 tahun dan 30 tahun umur Korea. Ia berperan sebagai Cha Joon, seorang penipu veteran berusia 29 tahun yang tidak menyukai kehidupan yang keras dan buruk. Ia adalah wanita yang memanipulasi kehidupan pribadinya sendiri. Sejak masa sekolahnya, ia telah berkontribusi besar kepada bisnis keluarganya sebagai penipu dalam kehidupan sehari-hari. Itulah umur asli para pemain drama Private Lives. Jangan lupa nonton dramanya, sampai jumpa di video berikutnya.